saja. Len. Ya, Kak. Saya lupa banget nih, hari ini ada kegiatan. Kalau nggak salah Pak Kasat Lantas tadi malam sampaikan ke saya, hari ini ada kegiatan di Kampung Tandia kalau nggak salah. Ingat nggak? Udah dikasih tahu? Lupa. Astaga. Lupa saya. Ayo sudah kita kesana. Ayo, Kak, ayo. Siapa tahu kita belum terlambat. Oh, ayo. Iya. Jangan lupa bawa ada yang ketinggalan. Siap, Kak. Oke bro, kali ini saya bersama Ellen akan mengunjungi salah satu kampung di Kabupaten Teluk Wandama untuk melihat keseruannya. Let's go! Yuk, ke jalan! Bener nih, ini udah gapuran nih. Kak, kayaknya kita sudah sampai. Selamat datang di Kampung Sehat Terpencil. Kayaknya nggak ada tulisan Tandianya. Iya. Ini aja, ntar kita tunggu. Mungkin ada masyarakat yang lewat, kita nanya. Sip. Sip, tapi kakak yang nanya aja. Ntar gue yang nanya. Bapak permisi. Wih, Pak Desa nih. Pak Desa, saya bisa tanya Kak, Pak Desa? Iya. Ini kita mau ke Kampung Sehat dan Tertib Berlalu Lintas itu di mana, ya? Ini sudah Pak, mulai dari gapura ini sampai di ujung kampung. Oh, mulai dari sini iya. Sampai di ujung kampung ini. Oke, terima kasih ini Pak atas informasinya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Desa. Iya, ya. Baik, sangat-sangat terima kasih. Oke, saat ini kita sudah berada di Kampung Tandia. Kita berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu di Tugu pertamanya masuk Injil di Kampung Tandia. Dan dari sini kita akan ketemu dengan kepala-kepala desa untuk bertanya tentang lingkungan sekitar. Dan yang lebih menariknya adalah kita bertanya tentang kegiatan kampung. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti. Ayo, jalan. Selamat siang, Bapak Desa. Selamat siang. Siang, Pak Desa. Siang. Sehat, sehat, sehat. Sehat, ya? Sehat. Ini, Bapak Desa, kita di samping kunjungan, kita mau bertanya-tanya nih. Boleh bertanya-tanya sama Bapak Desa, bisa kan? Boleh, boleh, boleh. Jadi yang pertama kita mau nanya nih, terkait dengan lingkungan di kampung ini seperti apa, Pak? Kemarin dari Lantas sudah buat. Program kegiatan Kerjismas dan kita di kampung sudah lakukan. Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih untuk kegiatan yang dilakukan di kampung. Berarti antusiasnya masyarakat luar biasa, Pak, ya? Ya, semangat. Oke, mantap. Bagus sekali. Bapak Kepala Desa, ini menurut pandangan masyarakat ini bahwa Kampung Tandia ini memproduksi minuman cetetan dia ini. Ya. Ini kan sangat negatif. Bagaimana tanggapannya?
memang ada. Tapi sekarang sudah dialihkan ke sejenis apa ini, kegiatan lain. Jadi ada tapi dulu ya Pak ya? Ya, dulu. Oh, gitu ya Pak ya. Terus ini kita kan ada kegiatan Kampung Sehat Tertib Berlalu Lintas. Tanggapannya Pak Desa itu seperti apa itu kegiatan ini? Kegiatan ini sangat penting bagi kami masyarakat karena buat masyarakat bisa sehat dalam melaksanakan aktivitas. Tentunya lebih tertib dalam berlalu lintas, iya. Pak Desa ya. Oke Bapak Kepala Desa, untuk saat ini kami akan mengikuti kegiatan Kapolres karena hari ini Kapolres ada kegiatan. Kebetulan kegiatan ini sudah Kampung Sehat Tertib Berlalu Lintas. Bapak dong mau ikut? Iya. Ah, kalau mau ikut mari, sama-sama sudah. Sama-sama sudah. Mari Bapak dong. Ayo, kita jalan. Sahabat Polri, saat ini kita sudah berada di sini. Ini Bapak Kapolres sedang mengunjungi salah satu kegiatan lalu lintas, yaitu kegiatan Dikmas Lantas yang diselenggarakan oleh, memang itu adalah kegiatan dari Lantas. Oke, mari sama-sama kita menyaksikan. Oke, terus. Ada yang pakai motor ke sekolah? Yang pakai motor ke sekolah? Sudah ada yang pakai motor ke sekolah? Ada nggak? Nggak ada ya, memang belum ada karena nggak boleh kan, belum ada SIM toh. Jadi kalau punya SIM dulu, kalau ada SIM berarti harus umurnya sudah 18 tahun. 17 ya? 17 tahun. Nah, baru punya SIM nanti ya. Kalau belum ada SIM nggak boleh naik. Oke. Nanti saya belajar terus ya, ada ya? Iya. Izin Bapak Kapolres, kita minta waktunya sejenak. Baik sahabat Polri, kali ini saya sudah bersama-sama Bapak Kapolres terkait dengan kunjungan Kampung Sehat Tertib Berlalu Lintas. Mohon izin Bapak Kapolres, terkait dengan Kampung Sehat Tertib Berlalu Lintas, menurut Bapak pendapatnya seperti apa ini? Ya, terima kasih. Ini kami melihat di terkait dengan kegiatan Kampung Sehat Berlalu Lintas, ya ini antusiasme masyarakat cukup tinggi, mendukung sekali kegiatan-kegiatan dari
Polres Teluk Kondama, khususnya Satlantas, bagaimana menciptakan lalu lintas yang tertib dan lancar di lingkungan Kabupaten Teluk Kondama, ini khususnya di kampung ini. Ini cukup antusias masyarakat, cukup tinggi, terlihat dari guyupnya masyarakat dengan anggota Polri dalam hal membuat marka, kemudian ya, membersihkan bau-bau jalan, kemudian juga membuat pos kamling, dan terutama di masa pandemi COVID-19 ini juga tertib dalam rangka menggunakan masker, cuci tangan, dan juga di sini terlihat ada sarana kesehatan berupa pustu yang bisa menampung, melayani masyarakat yang sedang sakit. Oke, baik. Mohon izin teman-teman untuk selanjutnya, apakah program ini akan terus berlanjut? Ya, program ini terus berlanjut karena ini bukan hanya berarti ini saja, tapi nanti ke depan kita harapkan seluruh kampung yang ada di Kabupaten Teluk Kondama ini bisa tertib berlalu lintas sehingga masyarakat itu sadar, patuh, kemudian dalam artian nanti pada tujuannya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Siap. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih atas motivasi, saran, dan yang lain-lainnya Pak. Semoga selamat dalam perjalanan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi itu tadi percakapan kami dengan Bapak Kapolres, dan dari sini kami melihat ada respon yang baik dari masyarakat. Semoga dari sini menjadi inspirasi bagi kampung-kampung yang lain. Perlu diingat, kecelakaan bermula dari pelanggaran. Pelanggaran terjadi karena kurang tertib berlalu lintas. Ayo jadikan Kondama tertib. Mari kau